Mau pulang kampung, Bang? Iya, Bang. Pulang kampung. Banyak amat barangnya. Di PHK, Bang. Hari ini kita mau camping. Mana ya? Balai Kartini. Iya, Balai Kartini. Ya, si bosnya lagi nangkring. Aus, Bos. Ngapain, Bos? Biasa. Bang, gimana? Enak nih. Hah? Ya. Ayo, udah jam berapa nih? Ayo. Oh. Bray, kita udah nyampe, Bray. Kita camping. Salah, Bos. Tarik, Bos. Oh, tarik. Oh, pakai akses, Bos. Bisa dibuka. Get over here. Semangat ya. Oh no. Lapar bang. Biar semangat kita isu dulu. Oke. Kita kadang berkurang lagi. Enggak. Mas mungkin kita gitu bang. Oh, siap. Si pokoknya hari ini sukses deh kak. Amin. Ini suruh naik. Akhirnya makan juga kita, guys.
guys. Kenapa? Marahin, boleh dibatasin. Kenapa emangnya? Harus pakai tiket. Masih rames. Apa? Kori. Hati manusia. Dia sedang patah hati. A few moments later. Meanwhile, Aduh, ada rekamannya enggak? Ada rekamannya. Ada berapa persen? 50. 50%. 50 dari 1000. 100.000. Sudah beres guys, hari ini guys. Jawa. Siapa nih? Gimana? Ini, bro. Asik. Hasil sementara. Hari kedua. Berantem dong. Nih, sulap nih ya. Lama. Malaman sulap. Lama. Lama. Hilang. Kelihatan jatuhnya. Hilang. Nah, ini guys, filtrasinya ini. Ini ukuran 50, lebar 50, tinggi 60. Kalau gue sih ngalamin ya, kalau gue pribadi ngalamin kalau misalnya jaga toko tuh kita ngasih lagi ngisi air tuh biasanya ada pembeli gue tinggal saking kasihkannya ngobrolnya gue tinggal terus banjir. Nah, yang ini nih gunanya untuk ngebuang kelebihan air. Jadi masih perlu tinggal dia nggak bakalan luber. Blueberry yang pasti langsung keluar. Blueberry-nya pembuangannya tuh ya ke sini nih. Nah, sini. Sini nih. Nah, dan satu lagi ini nih, ada satu lagi nih. Nah. Dan ini nih, ayo. Warnanya buat apa nih? Ini buat nguras otomatis. Nah ini buat kita nguras otomatis karena orang itu nggak mau kita tarik selang-selang. Tapi tetap sih meskipun dia mau nguras otomatis pasti kotorannya yang di depan atau di pojok-pojok itu nggak bakal nguras, kita tetap menggunakan selang tapi mungkin selangnya nggak terlalu panjang.
Chef, ini ngisi airnya lebih enak lagi nih, Chef, tuh. Ini aja. Dan inilah pembuangannya. Ditutup sama jetpot hitam. Satu lagi ini buat isi air otomatis. Dia ini tolnya khusus satu disediain sama pemiliknya. Satu khusus akuarium. Dari atas motornya. Khusus untuk ngisi akuarium. Jadi kalau kita mau ngisi itu enggak usah kita naik selang. Mau buang keran atau belum selang. Kita tinggal buka kerannya. Keluarlah air. Hore! Hore, berhasil. Nah, chillernya. Resun CL650. Rencana kita semuanya pakai mini Christmas whipping sama apa, Cak? Flame. Sama flame. Kita tambahin sedikit batu di area sini nih. Di area? Area sini, biar memperkecil buat depth jalan. Kita ngerap pasir dulu, guys, biar turun dulu, guys, debunya, guys, dan fungsinya biar bisa lihat longsor apa enggaknya, guys. Kalau nggak dirop ini nggak tahu, ntar tiba-tiba diisi lagi, guys, dipasang stem, diisi air, ternyata longsor, guys, stemnya hancur habis, guys. Alah. Mas udah mulai masuk ke tahap planting, for drone. Tanaman depannya kita pakai hairy grass biar ada efek liarnya, guys. Kalau mau nyari yang kap-kapan di Aqua Jaya ada. Bagi yang dekat rumahnya di Lenteng Agung, silakan mampir. Insya Allah, kalau nggak kehabisan ya, masih ada. Ini mosnya kita pakai mini Christmas. Ori, guys. Susah sekarang nyarinya. Semoga bisa numbuh hidup seger di sini. Kalau mau nyari gini, bisa hubungin si Asep. Mini yang belum bener ori. Cari di mana? Cari di Lenteng tempatnya Mang Asep. Di Lenteng Agung juga ada. Jadi gue sebenarnya gue nggak butuh followers lagi, ya. Munafik lo. Tapi kalau mau di follow ya follow aja, nggak pengen follow balik di DM aja, guys. Terutama cewek tuh, ya. Asik. Masih jomblo. Belum menikah. Jomblo. Oh, maksudnya jomblo belum menikah. Iya, belum menikah, single, salah. IG-nya apa? Apaan IG lu? Biasa, guys, Asep Aqua Jaya, guys. Yang jelas dong. Asep Aqua Jaya. Amik-amik 74. Jangan lupa, ya. Amik pakai K, pakai G, pakai K. Pakai K. Pakai U dia. Amuk. Ini, guys, baru 50,23 plus 37%. Nih, mini clam whipping bisa didapat di Aqua Jaya Lenteng Agung.
Kasih apaan sih? Merica. Bakteri starter aqua sehat buat numbuhin bakteri baiknya. Ini rumah bakterinya. Dipasang di filter ya? Bukan. Root. Filter ini. Ini filter kan? Iya, ini filter mas. Crystal Bio. Kita sekarang pasang chiller guys. Jadi chiller ke pemasangan chiller itu jadi out filter masuk ke in. Kenapa? Karena ntar yang di filter yang di chiller ini airnya udah bersih. Air kotor masuk ke filter eksternal masuknya ke in. Terus dari out filter eksternal masuknya ke in chiller. Dari chiller outnya ke tank langsung dinaikin lagi. Gini bang tuh terus keluar airnya pasti dingin dan airnya bagus bersih dan higienis dan bisa diminum. Nice. Sekarang kita masuk proses pembersihan aset. Nah, ini dia hasilnya. Ciao, kita ciao, ciao, ciao. Sign up. Nah, hari ini kita maintenance ketiga, jalan 1 bulan ya. Bisa dilihat untuk ketiga maintenance ini mungkin nggak terlalu capek kayak pertama atau kedua, cuma ada alga beberapa di kaca, nggak terlalu susah juga. Makanya nih gue bawa alat ini nih, ini namanya alga escaper, bahannya dari stainless. Nggak percaya tuh hasil ngomongin aja.
Nah, cara pakainya jangan dia harus tekan, tapi tekannya tuh harus pas dia. Jangan miring dikit, kalau miring dikit dia pasti kegores kacanya, bro. Harus gitu. Oke, sekarang kita bersama dengan salah satu pentolannya PT Infotech Digital System yeah. Dengan Mas Riko, salah satu klien kita. Iya. Yeah. Yes. Gimana komentarnya, Mas? Jadi bisa dilihat sih bagus banget konsepnya. Keren lah. Kalau dari ekspektasinya gimana, Mas? Udah. Ekspektasi sesuai nggak kira-kira? Luar biasa sih, keren-keren. Hasilnya keren. Bagus. Jadi sama gedungnya tuh udah sesuai banget dengan tropical, ditambah ini juga makin mantep lah. Jadi dari konsep gedung ini bisa menyesuaikan. Iya, menyesuaikan banget lah. Terima kasih, Mas Riko. Sama-sama.